Ya, ya pastilah, pasti kan Ronaldo, Messi, mungkin Neymar juga. Neymar pernah ngeluarin statement walaupun dia di secara usia paling muda di antara mereka bertiga ya. Ini bisa jadi piala dunia terakhir mereka gitu. Jadi pasti masing-masing pengen ngasih yang terbaik buat negaranya gitu. Cuma kalau buat Ronaldo mungkin gue ngeliat memang kemampuan dia udah gak kayak 4, 5, 10 tahun yang lalu gitu ya. Udah jauh menurun dan ya ternyata setelah dikasih kesempatan pun dia juga gak bisa kasih kontribusi yang seperti dulu. Jadi pembeda lagi di lapangan gitu dan ya itu harus disadari oleh setiap pemain bahwa masing-masing ada eranya, ada waktunya, dan memang olahraga kan periode aktifnya pendek kan. Dan Ronaldo bisa main sampai berapa 37 sekarang ya. Itu udah hebat banget masih main di Piala Dunia. Masih sempat bikin gol juga gitu. Dan kita sebagai pecinta sepak bola ya appreciate apa yang udah dia torehkan di belakang gitu kan. Capainya begitu luar biasa, rekor-rekornya, gelar-gelarnya gitu. Walaupun gua bukan fans Ronaldo tapi tetap punya respect yang besar sama itu. Sayangnya dia menutup karir dengan kurang manis ya, dengan dia buka wawancara yang kontroversial juga, akhirnya dia dipecat sama klubnya gitu. Tapi ada berkahnya juga kan, dia katanya dikontrak 200 juta ya, gila itu. Jadi kontraknya